Tampilannya gini, cuy. Tampilannya yang takoyaki ini ya. Ini mie-nya ada mayonnaise. Ada mayonnaise-nya. Sementara topping ini bikin sendiri ya, tidak termasuk, tidak include, karena kelihatan sepi banget. Kak Samurai kasih topping bakso sama ikan kakap panggang. Jadi yang dua itu, ini kan takoyaki ya, premium collection international cuisine fried noodle takoyaki Japanese ramen yang takoyaki. Kalau yang dua sebelumnya itu ramen yang berkuah. Nah ini ramen yang fried noodle. Fried noodle itu artinya, kalau nggak salah ya, itu artinya mie goreng. Mie takoyakinya terasa ya, dengan bantuan mayones jadi lebih terasa takoyakinya. Enak nih, unaiset. Jadi benar-benar terasa takoyakinya. Kalau garnish toppingnya itu bukan include ya, dia benar-benar mie, dan karena mie goreng jadi dipiring, karena mie goreng dipiring kelihatan dikit banget sih. Yang bikin terasa itu benar-benar terasa takoyaki itu mayonesnya. Kuaise lam-lam sum banget.